kebijakan kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dicantumkan dalam Pasal 34 Perpres yang ditekankan oleh Jokowi pada 24 Oktober 2019 tersebut. Tarif iuran kelas mandiri 3 dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 setiap bulan untuk setiap peserta. Kenaikannya yaitu Rp16.500, sementara iuran untuk kelas mandiri 2 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per bulannya untuk setiap peserta. Selain itu, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1 naik menjadi 2 kali lipat dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per bulan untuk setiap peserta. Usai perpresnya dikeluarkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan mulai berlaku Januari tahun 2020 mendatang. Demikian rangkuman berita 55, saya Adelia Triananda Putri, terima kasih.